Balik lagi di channel aku, Hendrico Fernando. Kali ini aku mau buat sesuatu yang beda dari sebelumnya, yaitu sesuai dengan judul dan sesuai dengan thumbnail. Kegiatan ini bersifat sosial. Kenapa? Karena nanti aku mau cari orang dengan latar belakang apapun, profesi apapun, yang memiliki tampilan dalam tanda kutip mereka belum rapi dan berkeinginan untuk rapi, tapi dibatasi oleh dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama, mereka belum punya kesempatan, belum punya waktu, mereka belum bisa rapi, tapi mereka mempunyai keinginan untuk rapi. Yang kedua, mereka dari hal finansial masih terbatas. Terbatas itu maksudnya mereka masih mikir-mikir dua kali untuk cukur rambut ataupun pergi ke barbershop. Jadi aku mau traktir mereka untuk ke barbershop. Sekali lagi, bukan karena mereka itu buruk di mataku ataupun sebagainya, tidak. Tapi ini hanya ingin membantu mereka karena mereka ingin rapi dan bersedia. Nah, itu yang terpenting. Kita bawa mereka untuk merapikan wajahnya, rambutnya. Nanti kita akan cari orang-orang itu di sekitaran Sudirman ataupun di mana yang kita temui mereka, di mana saja maksudnya. Lalu kita bawa ke barbershop terdekat. Nah, nanti aku nggak sendiri. Aku ditemani dua orang teman aku, yaitu Ilham dan juga Sandi. Nah, seperti apa videonya? Jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton. Subscribe dulu sebelum nonton. Subscribe sebelum nonton, oke? Oke, oke. Ini dia videonya. Akhirnya ketemu sama Bapak. Bapak apa namanya, Pak? Yanto. Bapak apa? Yanto. Yanto, Bapak Yanto. Bapak Yanto dari mana asalnya, Pak? Serang, Banten. Serang, Banten. Jauh-jauh ke sini merantau. Ternyata dia lagi kesulitan lah mencari tumpangan dan juga cari pekerjaan di sini. Nah, rencana Bapak Yanto bersedia, katanya tadi mau kita pangkasin, mau kita rapiin sedikit, enggak apa-apa, Pak ya? Ya. Bukannya berarti apa-apa, Pak ya. Hanya sekedar pengen rapi, Pak ya. Nah, dan Pak Yanto sudah siap. Terus kita sekarang menuju ke barbershopnya, dibantu sama Ilham, sama Sandi juga. Oke, semoga lancar. Oke, Pak, langsung kita berangkat, Pak.
siap dipangkas, sudah rapi daripada yang tadi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong komen di bawah kira-kira kita pakai target siapa lagi ke depan. Nah Bapak, gimana Pak pendapat Bapak setelah dipangkas ini? Lumayan rapi Pak ya? Gimana perasaannya Pak? Enteng ya, lebih ringan daripada yang tadi ya Pak ya? Lebih ringan kata Bapaknya. Mungkin nanti kita antar lagi Bapak ini ke mana dia mau nanti yang terdekat dari sini. Dan iya, kita ada sedikit untuk Bapak. Sedikit aja Pak. Nanti kita antar ke sini. Amin Rico Fernando. Siap.